tempatnya, kemudian agak lebar, agak lebar, jadi bisa buat main bola. Kemudian yang jelas enak tempatnya ya, pada tutup juga toko-toko, toko-toko di sebelah kanan ya, pada tutup. Kita ke arah sebelah barat. Aduh, ada juga nih di Menara Laut, ada yang nginep, ada wisatawan. Sekarang baru ada beberapa motor. Ini di sebelah timur Taman Sunset. Pala Launan, Pak. Ini di Taman Sunset ya, sebelah ke sebelah kanan itu menuju ke jalan ke gerbang utama. Kita lurus. Tuh, sudah mulai banyak. Dari arah sebelah kanan banyak yang mau ke sini. Ini Taman Sunset ya, sebelah kiri. Kita lurus ke Jalan Lingkar Pantai. Oh, dagang Tripod. Ini banyak yang mengarah ke sebelah sana ya. Jalan-jalan sambil nanti ada di depan ada alun-alun Pamprokan. Kemudian sebelah sananya ada bundaran Cikembulan. Barudak sampai ke sini. Mataharinya sudah mulai tertutup awan. Ini sekarang saya berada di area skateboard park. Nih, di area sebelah barat Taman Pangandaran Sunset. Banyak yang mengarah ke sebelah barat. Jadi teman-teman ini kalau teman-teman jalan pantai selatan atau jalan lingkar pantai dari Pantai Pangandaran, sekarang itu bisa langsung menuju ke Pantai Batu Hiu. Karena jembatan penghubung, ada 3 jembatan penghubung untuk sampai ke Pantai Batu Hiu. Jembatan ke-1, kemudian jembatan yang terakhir diresmikan kemarin ada jembatan Wiradinata Ranggajipak. Itu sudah diresmikan, sudah dipakai. Dan jembatan Lagun yang ketiga ya. Sebelum nanti sampai ke Pantai Batu Hiu. Ini di depan kita ada alun-alun Pamprokan. Salah satu alun-alun yang ada di Kabupaten Pangandaran. Ini alun-alun Pamprokan. Seperti ini. Alun-alun Pamprokan. Alun Pamprokan. Tapi kayaknya sekarang masih banyak yang jalan-jalannya. Kita lurus saja untuk ke sebelah barat.